Gelandang Persita Tangerang, Irsyad Maulana turut membantu timnya menang 2-1 atas Persipura Jayapura di BRI Liga 1 2021, Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021, di Stadion Pakansari, Cibinong. Dia mencetak gol kedua. Irsyad membobol gawang Persipura pada menit ke-23, setelah memanfaatkan asis Aldi Al-Ahya. Gol mantan pemain PSM Makassar itu lantas bertahan dan memenangkan Persita. Kendati demikian, pemain asal Padang, Sumatera Barat itu tak memikirkan debut gemilangnya. Irsyad menegaskan kemenangan malam ini di pekan perdana Liga 1 2021 adalah hasil kerja keras semua pemain, pelatih dan ofisial klub. Saya pikir tidak penting siapa yang bikin gol, yang penting itu tim menang. Mau saya atau lainnya yang cetak gol gak masalah dan tadi kami semua kerja keras sehingga meraih kemenangan, kata Irsyad Maulana usai laga. Disinggung soal mimpi dan kesempatan masuk timnas Indonesia karena ditonton langsung Shin Tae-yong, Irsyad hanya tertawa. Gelandang 27 tahun itu hanya mengaminkan. Amin, amin saja dulu ya, tuturnya seraya tertawa. Lebih lanjut, Irsyad Maulana menegaskan Persita masih belum sempurna di lapangan. Kemenangan atas Persipura menyisahkan banyak pekerjaan rumah karena ada banyak kesalahan. Setiap laga kami harus selalu kerja keras. Setelah ini ada evaluasi dan kami harus terus belajar lagi, tuntasnya. Kemenangan atas Persipura Jayapura membuat Persita Tangerang saat ini memuncaki tabel klasemen sementara Liga 1 2021 dengan koleksi 3 poin. Sementara Persipura berada di papan bawah menempati urutan ke-19 tanpa satu pun poin.